warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ta'azzani wa azakumullah. Alhamdulillah, kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala atas sekian banyak rahmat dan nikmatnya. Terutama nikmat kita dimudahkan oleh Allah Ta'ala untuk menuntut ilmu, yang ini merupakan nikmat khusus yang Allah berikan hanya kepada hambanya yang dicintainya. Karena ada suatu hadis yang mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Mayyiritillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala orang itu baik, maka Allah akan memudahkan orang itu memahami din. Inilah kenikmatan yang khusus yang Allah berikan kepada tidak semuanya hambanya, tetapi kepada hambanya yang dicintainya. Dan bersyukurlah kita apabila kita dicintai oleh Allah Ta'ala karena menuntut ilmu. Yang nomor dua, kita dimudahkan pula insya Allah dengan beramal soleh. Karena asal amal soleh adalah amal yang mudah. Tidak ada amal di dalam Islam yang sulit. Ketika orang Islam mengalami kesulitan, maka Allah Ta'ala memberi keringanan. Ketika Allah Ta'ala mewajibkan zakat, maka yang miskin menerima zakat, bukan diwajibkan zakat. Ketika Allah Ta'ala memerintahkan kepada hambanya yang beriman siam, maka orang yang sakit, orang yang safar boleh menunda siamnya daripada hari yang lainnya. Ini menunjukkan Islam itu mudah. Sebagaimana dijelaskan oleh beliau, ad-dinu yusrun. Islam itu adalah mudah. Kalau kita bandingkan Islam dengan adat, adat itu repot, sulit. Karena kita harus menyatukan satu dengan yang lainnya. Dan adat satu sama lain tidak sama. Sudah tidak sama, tidak benar lagi. Tapi Islam yang kita amalkannya adalah wahyu Allah, yang tidak mungkin benturan satu sama lain. Dan kita mohon kepada Allah Ta'ala mudah-mudahan amal kita yang lalu, terutama pada bulan Ramadan, diterima oleh Allah Ta'ala. Taqabbalallahu minna wa minkum sholihal a'mal. Semoga Allah Ta'ala menerima amal baik kita dan amal baik antum semuanya. Selanjutnya kita waktu sebelum Ramadan telah menyimak kitab Al-Imam Bukhari, yaitu di dalam kitab sahihnya. Dan beliau menulis kitab Tauhid di dalam kitab sahihnya bagian terakhir. Yang ini adalah menjelaskan tentang tauhid asma wa sifat. Dan hampir semuanya kitab akidah menjelaskan tauhid asma wa sifat. Bahkan juga disebutnya dengan khusus menunjukkan mulianya nama dan sifat-sifat Allah Ta'ala. Maka apabila kita mengetahui nama-nama Allah mulia, sifat-sifatnya tinggi, maka kewajiban kita tentunya kita terharu ingin mengetahui siapa nama-nama Allah Ta'ala itu dan apa pula sifat-sifatnya, agar kita bisa beribadah kepada Allah Ta'ala lewat nama dan sifatnya. Karena Allah Ta'ala mengatakan walillahil asma'ul husna. Allah itu memiliki nama-nama yang baik dan juga sifat yang mulia. Fad'uhu biha, maka berdoalah kamu dengan nama-nama dan sifatnya. Dan ini anjuran. Bagaimana kita beribadah kepada Allah Ta'ala kalau kita tidak tahu nama Allah Ta'ala dan juga nama sifat-sifatnya? Inilah pentingnya para ulama berkepentingan membahas masalah sifat-sifat Allah Ta'ala dengan teliti dan detail, agar kita bisa sempurna ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bab yang akan kita baca di sini, Al Imam Bukhari rahimahullah taala mengambil bab itu langsung dari ayat. Pembahasan itu dari ayat Al-Qur'an atau dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan bab yang akan kita baca bab nomor 9 di sini, babu qaulillahi taala, yaitu lima khalaqtu biyadayya. Allah mengatakan ma mana'aka antas juda lima khalaqtu biyadayya, surat Shad ayat nomor 75. Allah menanya kepada iblis laknatullah, karena Allah melaknatnya, kita melaknat yang dilaknat oleh Allah. Kita tidak boleh melaknat orang mukmin, karena orang mukmin dikasih sayang oleh Allah. Iblis dilaknat karena memang penggoda sampai hari kiamat nanti. Maka Allah mengatakan, menanya, ma mana'aka antas juta lima khalaqtu biyadayya. Mengapa kamu itu tidak mau sujud dengan sesuatu yang aku ciptakan dengan tanganku ini? Biyadayya, dengan dua tanganku ini. Maknanya, kenapa kamu tidak mau sujud kepada Nabi Adam? Ya, Nabi Adam itu aku ciptakan dengan tanganku ini. Karena Allah Ta'ala menciptakan ada kalanya dengan tangannya, ada kalanya Allah menciptakan makhluk dengan lisannya. Kun fayakun. Dengan lisannya maknanya dengan bicaranya, dengan kalam yang bicara. Kun fayakun. Ada kalanya Allah Ta'ala menciptakan dengan tangannya, dan itu haknya Allah. Maka di sini dijelaskan kalimat biyadayya. Diambil kesimpulan oleh Al-Imam Bukhari bahwa Allah Ta'ala memiliki tangan. Dan ketika Allah Ta'ala menjelaskan memiliki tangan, ini adalah pengkhabaran, pemberitahuan kepada hambanya yang beriman. Wajib meyakini bahwa Allah Ta'ala memiliki dua tangan, dan tangannya tidak sama dengan tangan makhluknya. Sebagaimana Allah mendengar tapi tidak sama dengan mendengarnya makhluk. Mendengarnya makhluk adalah makhluk karena kita makhluk. Mendengarnya Allah adalah khalik karena sifat mendengar kembali kepada yang disifati. Maka apabila kita meyakini bahwa Allah Ta'ala mendengar karena Allah Ta'ala wa huwas sami'ul basir, kita juga meyakini Allah Ta'ala memiliki tangan. Tetapi jangan terlintas dalam pikiran kita bahwa tangan Allah Ta'ala sama dengan makhluknya. Karena Allah Ta'ala mengatakan, laisa kamitslihi syai'un. Allah Ta'ala tidak sama dengan sesuatu. Menunjukkan Allah punya sifat, jangan disamakan dengan makhluknya. Bantahan terhadap orang yang menyamakan sifat Allah Ta'ala dengan makhluknya. Karena Allah mengatakan, laisa kamitslihi syai'un. Allah Ta'ala tidak sama dengan sesuatu. Wa huwas sami'ul basir, maka Allah Ta'ala maha mendengar lagi maha melihat. Ini bantahan terhadap orang yang menolak nama dan sifat seperti Jahm bin Safwan yang dilaknat. Allah menjelaskan wa huwas sami', Allah mendengar, wa wal basir, Allah Ta'ala melihat, tapi tidak sama dengan melihatnya makhluknya. Kalau makhluk melihat, satunya makhluk melihat tidak sama, bagaimana Allah Ta'ala disamakan dengan makhluknya? Maka ketika mereka menetapkan Allah mendengar, menetapkan Allah melihat di dalam Al-Quran tercantum, maka kita wajib menetapkan bahwa Allah Ta'ala memiliki tangan. Jangan terbayang tangan Allah Ta'ala seperti ini, namanya membayangkan takyif, tidak boleh. Jangan menyamakan bahwa tangan Allah Ta'ala seperti makhluknya, tidak boleh. Jangan ditiadakan. Karena Allah menetapkan bagaimana kita mau meniadakannya, seperti kelompok Jamiah atau kelompok Asy'ariyah yang menakwil, memalingkan makna tangan ini kepada nikmat. Inilah pemahaman yang tersesat yang harus kita pahami. Kita merujuk kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dijelaskan pula bahwasanya Allah menciptakan makhluk ini yang berakal. Ada tiga kelompok malaikat. yang Allah Ta'ala mensifati malaikat ini orang yang yaitu makhluk yang la ya'suna ma amarallah wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat tidak pernah maksiat kepada Allah Ta'ala, tidak pernah durhaka, dan juga melaksanakan semua perintahnya Allah. Ini Allah Ta'ala menciptakan makhluk yang berakal tapi tidak pernah maksiat sama sekali, jenis malaikat. Dan Allah Ta'ala menciptakan yaitu makhluk yang maksiat, tidak mau taat, yaitu iblis. Dan ini dari kelompok jin. Jadi iblis bukan dari jenis malaikat, karena malaikat semuanya taat kepada Allah Ta'ala, tetapi dari jenis jin. Sebagaimana Allah Ta'ala menjelaskan di dalam surat Kahfi ayat nomor 50 yang sering kita baca pada waktu hari Jumat atau malamnya, ya, illa iblisa kana minal jinni fafasaqa an amri rabbi, fafasaqa an amri rabbi. Maka iblis itu dari kelompok jin, tetapi dia durhaka, maksiat kepada Rabbnya. Dan jin itu menurut asal banyak maksiatnya. Menurut asal, sebagaimana pengakuan jin sendiri dalam surat jin, inna kunna tara'iqa qidada, kami kelompok jin itu banyak torikot-torikot, bukan satu kembali pada Islam, tapi banyak torikot. Kalau manusia ada torikot, orang jin juga begitu. Oleh karena Allah mengatakan yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Dan juga jin mengatakan inna minnal muslimun wa minnal qasitun. Katanya jin, kami ini ada sebagian yang beriman, sebagian beriman hadir tempat kita, mendengarkan pula. Nanti kalau pulang kunna mundzirin, kami akan memberitahu kepada jin-jin yang beriman, mendakwai kemuliaan manusia, al-anbiya war rusul, dari jenis manusia. Tidak ada rusul dan yaitu nabi dari jenis jin. Karena Allah mengatakan inna kunna mundzirin. Katanya jin, kami memberi peringatan, bukan kami nabi. Tapi jin yang beriman tidak ada masalah walaupun nabinya dari manusia, karena ketaatannya kepada Allah. Itulah keutamaan jin yang beriman, keutamaan orang yang beriman. Adapun jin yang kafir, manusia yang kafir, Allah mengatakan la amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in, akan aku penuhi neraka jahanam ini dari jenis jin dan jenis manusia. Tidak ada malaikat yang masuk neraka, dan tidak ada pula hewan yang masuk neraka, karena Allah mengatakan la amla'anna jahannama, akan aku penuhi neraka jahanam ini dari kelompok jin dan juga manusia. Dikata, nah, ya ini adalah jin, ada yang beriman, ada yang kufur. Manusia juga begitu, ada iman dan kufur. Tapi iblis kufur. Dan kufurnya iblis ini harus kita fahami. Kufurnya itu sebab meninggalkan perintah Allah. Nah, ya. Makanya kita jangan sampai meninggalkan perintah Allah. Karena ketika Allah Ta'ala menyuruh malaikat wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu, ketika kami mengatakan kepada malaikat sujudlah kamu kepada Nabi Adam, semuanya sujud, menunjukkan malaikat taat kepada Allah Ta'ala. Illa iblis, kecuali iblis yang tidak sujud. Sujud perintah Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala memerintah kepada malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam. Maknanya dalam rangka ketaatan mereka kepada Allah, karena Allah memerintah. Dan sujud kepada Nabi Adam sujud al-inkhina, sujud penghormatan, bukan sujud ibadah, karena Allah memerintah kita ibadah hanya satu, kepada Allah. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka jin dan manusia diperintah oleh Allah Ta'ala melainkan agar beribadah kepada Allah. Jadi mustahil Allah Ta'ala akan menyuruh yaitu malaikat untuk beribadah kepada kepada Nabi Adam, karena Allah Ta'ala menyuruh wa ma umiru illa liya'budullah, dan Allah mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni, liya'budun, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan agar beribadah kepadaku. Inilah kenapa iblis itu dilaknat oleh Allah Ta'ala, karena dia enggan diperintah oleh Allah Ta'ala. Yang nomor dua karena sombong. Sombongnya apa? Khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Ya. Khalaqtani ya qala ana khairum minhu. Ketika Allah Ta'ala mengatakan ma manaka antas juta lima khalaqtu biyadaya, kenapa engkau enggan sujud kepada makhluk yaitu Nabi Adam yang aku ciptakan dengan tanganku ini? Qala ana khairum minhu. Jawabnya pakai apa? Logika iblis ini. Saya ini lebih baik wahai Allah daripada Nabi Adam. Mestinya baik itu kan menurut Allah. Tapi iblis mengaku kami dari api ini lebih baik daripada dari tanah. Ini logikanya. Tapi apakah api itu lebih baik daripada tanah? Belum tentu. Justru tanah banyak manfaatnya. Tanah itu tawadhu, kita injak tidak marah. Lihat kalau api kita injak, naik ke atas dia. Korek itu trik, naik ke atas dia. Tapi dia main logika. Ini menunjukkan otak itu tidak mesti benar. Ini contohnya iblis. Ana khairum minhu, saya ini wahai Allah, ya meyakini adanya Allah, tapi melawan Allah. Melawan yang gimana? Karena tidak mau melaksanakan. Nah, kita sebagai hamba Allah yang keturunan Nabi Adam, bapak kita Nabi Adam salah berdoa, Rabbana zalamna anfusana, ya Allah, kami ini berbuat zalim atas diri kita. Inilah baiknya Nabi Adam, dijadikan dari tanah, merasa kesalahannya, mengetahui kesalahannya, dan yaitu bertobatlah. Kita juga anaknya Nabi Adam, bukan anaknya keras bagaimana Darwin. Anaknya Nabi Adam kita. Kalau bapak kita salah bertobat, kita pun juga harus demikian. Dan itulah kebaikan Allah Ta'ala kepada hamba yang beriman. Lain dengan iblis, ketika dia enggan sujud malah minta ditangguhkan oleh Allah Ta'ala hidupnya sampai hari kiamat untuk menggoda manusia, takaburnya. Nah, kita jangan sampai kalau kita itu dinasihati lalu marah, karena menasihati bukan golongan kita, bukan orang kita senang, lalu kita membenci yang tidak boleh. Lihat, iblis dilaknat oleh Allah Ta'ala karena logikanya. Dan kita, logika kita itu akan baik kalau kita kembali pada Al-Quran dan Sunnah. Karena Al-Quran Allah menurunkan untuk orang berakal, tapi belum tentu orang itu mau menerima semuanya. Kenapa? Manusia punya nafsu. Lain dengan malaikat tidak punya nafsu. Jadi manusia dan jin punya nafsu. Dengan ini manusia harus memerangi hawa nafsunya. Qad aflaha man zakkaha, beruntunglah bagi orang yang sifatnya memerangi hawa nafsunya. Selanjutnya, maka Allah Ta'ala menjelaskan pula takaburnya iblis ini di dalam surat Al-Isra ayat nomor 61. A'asjudu liman khalaqta tina. Melawan ini, wahai Allah, apakah saya mau sujud kepada manusia yang kamu ciptakan dari tanah? La haula wala quwata illa billah. Inilah pembantah. Kondiru sujud saja kan enak ya, tapi dia pakai ininya, otaknya. Wahai Allah, apakah saya mau sujud kepada makhluk yang kau ciptakan dari tanah? Nah, ini kan melawan ini, membantah. Makanya Allah mengatakan ma yujadilu fi ayatillahi illa alladzina kafaru. Tidaklah yang membantah ayat Allah Ta'ala melainkan kufur. Makanya Allah Ta'ala mengecam ya, dan juga memfon, yaitu menentukan iblis ini apa, wastakbar wa kana minal kafirin. Iblis ini enggan dan sombong, dia termasuk orang kafir. Maka siapapun manusia yang sombong bagian daripada kekufuran dia, kecuali apabila dia muslim kemudian bertobat. Oleh karena itu beliau mengatakan ya, al-kibru batarul haq wa hamtun nas Sombong itu ada dua. Sombong kepada Allah Ta'ala, menolak perintahnya, melanggar larangannya, na'udzubillah min dzalik. Sombong kepada manusia, menghina manusia. Iblis menolak Allah Ta'ala, melawan Allah, menghina Nabi Adam. Lah kita jangan sampai memiliki sifatnya iblis yang dilaknat oleh Allah Ta'ala. Bagaimana kita menjadi orang yang ahli ibadah kepada Allah Ta'ala? Ya, nomor dua, bagaimana kita menjadi orang yang berakhlak sesama manusia? Beliau mengatakan wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Pesannya beliau kepada sahabat Mu'ad bin Jabal ketika disuruh dakwah di Yaman, di antara pesannya nomor tiga, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Berakhlaklah kamu kepada manusia dengan akhlak yang baik. Bayangkan ya kan, kalau kita berjumpa dengan orang-orang itu senyum dengan kita, ramah, bukankah kita senang? Tapi sebaliknya kita menjumpai orang-orang itu menajamkan matanya, merengut dia, mukanya musam, ya, masam, dan juga menunjukkan rupa yang tidak baik, bukankah kita benci? Maka iblis tidak punya adab kepada Allah Ta'ala, dan tidak punya adab pula kepada manusia atau kepada makhluk Allah. Namun kita hendaknya menjadi orang yang punya adab kepada Allah Ta'ala. Orang yang memuji Allah, bersyukur, melaksanakan perintahnya dan meninggalkan larangnya. Dan beradab pula kepada manusia. Bagaimana kita menjadi orang tawadhu, tidak menghina. Kalau salah saudaranya, diingatkan bukan dihina. Kalau dihina tidak boleh kita menghina. Kalau dikhianati, jangan kita mengkhianati. Beliau mengatakan, wala takhun man khanaka. Kalau ada orang yang berkhianat kepadamu, jangan kamu khianati. Subhanallah. Ya kawan. Kalau kita kaum muslimin mau melaksanakan sunnahnya beliau, indah hidup ini. Tapi manusia banyak menyembah hawa nafsunya daripada mengikuti ayat Allah Ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, fa'ad bi'is sayyi'atal hasanah. Kalau ada orang berbuat jahat kepadamu, balas dengan kebaikan. Subhanallah. Akhlak yang banyak ditinggalkan oleh kaum muslimin. Dan juga banyak ditinggalkan pula orang mengaku dirinya sebagai da'i. Nah, berapa banyak sekarangnya menyampaikan yang hak, justru yang marah, ya, yang tidak enak hati orang yang muslim sendiri. Di mana akhlaknya? Kalau kita kepada orang awam harus punya akhlak yang baik, bagaimana kepada orang yang menyampaikan dinullah, orang yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala? Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Tidak ada manusia yang paling baik di sisi Allah Ta'ala melainkan orang yang da'a ila Allah, orang mengajak tauhid, memberantas syirik, orang mengajak kepada sunnah, memberantas bid'ah. Ini manusia yang paling baik di sisi Allah. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, seorang tabi'in kibar, mengatakan, haula'i soffatullah. Mereka-mereka para da'i sunnah itu pilihan Allah. Wa khiyaratullah, orang-orang yang dipilih oleh Allah Ta'ala menjadi orang yang baik. Tapi kita jumpai orang muslim marah terhadap orang menyampaikan tauhid, marah terhadap orang menyampaikan sunnah. Di mana letak keislamannya? Makanya kita kaum muslimin wal ikhwah, ya, bagaimana kita memperbanyak menuntut ilmu. Terasa kita ini dengan menuntut ilmu itu sejuk hati kita. Dari kegelapan kita menjadi terang. Dari kebodohan kita menjadi orang punya ilmu. Dari kekerasan kita menjadi orang tawadhu. Dari perselisihan kita menjadi orang yang bersatu kepada ilmu. Selanjutnya pula dijelaskan di dalam keterangan oleh Syekh Ibnu Saimin rahimahullah ta'ala, syarah kitab Tauhid oleh Imam Bukhari ini, wa hadhil yadu la nukhitu biha. Allah menjelaskan punya tangan, kita tidak bisa menjangkaunya. Kita tidak bisa meliputi ilmunya Allah. La fil haqiqati, kita tidak bisa melihat hakikatnya. Hakikatnya ada, tapi kita tidak bisa melihatnya di dunia. Karena Allah Ta'ala yaitu tidak memperlihatkan dirinya kepada hambanya di dunia ini, tapi memperlihatkan dirinya kepada hamba yang beriman besok pada hari kiamat. Sesuatu yang tidak bisa kita lihat, bagaimana kita menjangkau akal kita. Maka orang mukmin ketika mendapatkan kabar yang benar datangnya dari Allah, mengimaninya, meyakininya tanpa menanya limada, kenapa, bagaimana, tidak. Karena urusan gaib hanya dua kita. Pertama, kita wajib mengimani, karena itu ada datang dalil. Yang nomor dua, kita wajib membenarkan, tidak menolaknya. Demikian juga kita wajib menetapkan yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala tanpa menafsirkan atau memalingkan maknanya, dan tanpa pula meniadakan, yaitu artinya. Kemudian juga dijelaskan di sini, kenapa kita tidak boleh membagaimanakan, gimana ya tangannya Allah, tidak boleh berpikir seperti itu. Karena orang memikirkan sesuatu berarti membayangkan sesuatu. Dan bayangan itu kadangkala salah, kadangkala betul. Bagaimana membayangkan Allah? Wow, tangan Allah begini, kalau begini berarti tidak boleh saja. Karena bayangan itu dugaan. Dan Allah mengatakan, wa innadz-dzanna la yughni minal haqqi syai'a. Dugaan-dugaan tidak bisa mengalahkan yang benar. Jadi kita kewajiban kaum muslimin yang ahli sunnah, ketika Allah Ta'ala menjelaskan nama dan sifatnya, ketika Rasulullah SAW menjelaskan nama dan sifat Allah Ta'ala sampai kepada kita hadis itu sahih, kita wajib menetapkan nama yang Allah tetapkan untuk dirinya, wajib menetapkan nama dan sifat yang Rasulullah SAW untuk menetapkannya kepada Allah Ta'ala tanpa membagaimanakan dan tanpa menyamakan dengan makhluk, tanpa meniadakannya dan tanpa memalingkan maknanya. Tetapi kita harus mengimani seperti yang Allah jelaskan, dan juga yang seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam jelaskan kepada kita semuanya. Selanjutnya, kalimat yatun, yang itu adalah tangan Allah, adalah sifat bagi Allah. Ya, karena sifat itu mengikuti mausuf, mengikuti yang disifati. Orang yang bicara, sifatnya dia kembali pada yang bicara. Makanya bicaraan si fulan lain dengan bicaraan si fulan. Karena si fulan beda, bicaranya beda. Bahkan juga suaranya beda. Ini menunjukkan sifat tidak lepas daripada yang disifati. Maka Allah ketika memiliki sifat, maka sifat itu ikut kepada Allah. Bukan lepas daripada Allah. Bukan makhluknya. Dibedakan antara makhluk dengan sifatnya Allah. Kalau makhluk ciptaannya, kalau sifat adalah yang mengikuti yang disifati, mengikuti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebutkan dalam Al-Quran ada tiga macam, yaitu al-yatu allati asbatahallahu li nafsihi waradat fil Qur'ani ala salasati aujuhin. Kalimat tangan untuk Allah Ta'ala di dalam Al-Quran disebut tiga perkara. Pertama, dengan sebutan isim mufrad tunggal, tangan, bukan dua. Ya, disebut tangan. Contohnya Allah mengatakan, tabarakalladzi biyadihil mulku. Surat Al-Mulk. Maha suci Allah Ta'ala yang di tangannya. Biyadi itu isim mufrad dalam bahasa Arab. Disebut satu. Al-mulku di tangannya Allah Ta'ala, kerajaan itu. Satu, namun makna satu, belum maksud dia, belum mesti artinya satu. Ketika ada fulan tangannya di mana? Nah, kita memahami tangannya fulan itu dua bukan satu. Tapi kita menyebut fulan itu tangannya disembunyikan. Bukan fulan dua tangannya disembunyikan. Maka ketika disebut satu, kembali kepada jumlahnya tangan. Manusia punya tangan dua. Allah memiliki dua. Bal yadahu mabsutatani. Tetapi Allah Ta'ala memiliki dua tangan yang terbentang. Orang Yahudi mensifati Allah punya tangan, tapi mensifati dengan sifat yang kurang. Jadi orang Yahudi itu mengimani Allah punya sifat, tapi disifati dengan sifat yang hina. Yadullahi maghlulah. Tangan Allah Ta'ala terbelenggu. Maka Allah membantah bal yadahu. tetapi dua tangannya Allah Ta'ala mabsutatani membentang. Yu'tir rizqa liman yasha. Tangan itu memberi, mencabut. Wa tanzi'ul mulka man tasha wa tu'izzu man tasha. Namanya tangan yabsutur rizqa liman yasha. Maka Allah membentangkan rezekinya untuk orang yang untuk hamba yang dikehendaki. Wa yakbidhu, Allah menggenggam. Menggenggam dengan tangan, bukan menggenggam dengan mulut, bukan menggenggam dengan kaki. Mengambil pula juga begitu dengan tangan. Ini menunjukkan bahwasanya Allah memiliki tangan. Namun kadangkala disebut yadun, satu. Satu bukan berarti tangan Allah Ta'ala satu. Si fulan itu loh tangannya memegang. Bisa juga dua tangannya, bisa juga satu. Namun manusia tahu bahwa manusia pada umumnya punya dua tangan. Nah, Allah menjelaskan, Allah Ta'ala menjelaskan kepada dirinya punya dua tangan. Dalam suatu ayat dijelaskan dalam surat Al-Ma'idah nomor 64, bal yadahu mabsutatani, tetapi dua tangannya yang membentang. Ini harus difahami. Jadi bagaimana satu tadi disebutkan satu, ini kok dua? Menyebut satu bukan berarti jumlahnya satu. Seperti menyebut tangannya si fulan itu loh. Tangannya si fulan itu sakit. Tangannya si fulan itu kuat. Disebut tangannya, bukan dua. Tapi maksud orang bicara itu ada dua tangan. Karena manusia punya dua tangan. Itu bantahan terhadap orang mengatakan bahwa ini bertentangan. Ini satu tangan, ini dua, tidak. Disebut satu menunjukkan umum. Kemudian juga Allah Ta'ala menyebut jumlah yang banyak. Ya. Jumlah yang banyak. Maka Allah mengatakan awalam yarau anna khalaqna lahum mimma amilat aitina an'aman fahum laha malikun. Sebagaimana ya di dalam surat Yasin yang sering dibaca. Belumkah mereka itu melihat sesungguhnya kami, katanya Allah Ta'ala, menjadikan untuk mereka-mereka ini, Allah membuat untuk mereka itu mimma amilat aitina, yang dibuat oleh tangan-tangan kami, tangan-tangan. Tapi ada orang ini tangan-tangan orang itu. Tangan-tangan orang itu bisa disebutkan satu orang. Nah, disebut di sini jamak di dalam Al-Qur'an bukan menunjukkan jumlah yang banyak, tetapi menunjukkan kemuliaannya. Ya. Seperti orang mengatakan anta lalu antum. Anta itu satu orang, tapi ada orang disebut antum padahal dia satu. Memuliakan orang itu. Makanya kalau orang itu dia memiliki kemuliaan dibaca antum. Padahal antum itu jamak, jumlahnya banyak, tapi orang itu maksudnya satu. Nah, ini istilah bahasa yang kita fahami karena Al-Qur'an turun dengan bahasa Arab, ya kita kembali kaidah dalam bahasa Arab, bukan kembali kepada otak kita. Karena otak ini ibaratkan tempat saja. Kalau manusia lahir sampai umur 20 tahun kalau tidak ada ilmu, ya tidak ada isinya otak kita. Tapi kalau punya ilmu maka akan bisa berkembang otak itu dengan ilmunya. Makanya otaknya orang punya ilmu din. Lain dengan otaknya orang tidak punya ilmu din. Jauh dari sisi muamalahnya, dari sisi ibadahnya, dari menjaga lisannya dan tidak. Ini menunjukkan akal manusia akan menjadi baik dan menjadi sebab baiknya dirinya dan menjadi sebab orang lain baik kalau dia menuntut ilmu dan mengamalkan ilmu. Makanya Allah Ta'ala mensifati para ulama hum ulul albab. Para ulama itu orang-orang yang memiliki otak yang sehat, memiliki akal yang sehat. Makanya orang ahli bid'ah tidak mungkin akan bisa membantah orang ahli sunnah. Karena ahli sunnah otaknya dia berpegang dengan ilmu. Sedangkan orang ahli bid'ah dengan perasaan. Gimana perasaan melawan ilmu? Nah, sehingga kadangkala mereka membuat tindakan-tindakan yang tidak masuk akal. Tapi orang punya ilmu ketika membantah, ilmunya yang disuruh bantah, bukan otaknya. Ini halal dalil, ini haram pakai dalil, ini wajib pakai dalil. Inilah keutamaan orang yang punya pikiran lalu dia menuntut ilmu syar'i dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Karena Allah Ta'ala mengatakan innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah hambanya yang punya ilmu. Selanjutnya pula, jadi di dalam pembahasan tadi Allah menyebutkan dalam Al-Quran ada kalimat tangan itu disebut satu. Kalau satu ada alnya menunjukkan umum, bukan menunjukkan jumlah yang satu. Disebut dua, memang itu hakikatnya Allah Ta'ala memiliki dua tangan. Disebut banyak bukan berarti menunjukkan lebih daripada dua, ya, tetapi menunjukkan yaitu kemuliaan tangan Allah Ta'ala yang tidak sama dengan makhluknya. Contohnya tadi orang memanggil kamu, bahasa Arabnya itu anta, tapi orang itu karena memiliki kemuliaan, antum kamu, padahal dia jumlahnya hanya satu, karena untuk kemuliaan orang itu. Walillahil masalul a'la. Selanjutnya setelah Al-Imam Bukhari rahimahullah ta'ala menjelaskan ayatnya tentang kita wajibnya mengimani Allah Ta'ala memiliki dua tangan, jangan disamakan dengan makhluknya, jangan ditiadakan, jangan dipalingkan maknanya seperti kelompok Asy'ariyah. Tangan itu artinya nikmat. Lah kalau bal yadahu mabsutatani, tetapi dua tangannya membentang, bagaimana dua nikmat? Maka tangan punya makna tangan, karena nikmat ada nikmat sendiri. Al-Qudrah mempunyai nama dan sifat sendiri. Tangan juga ada sendiri, maka tidak boleh dipalingkan maknanya. Dan karena Allah Ta'ala bicara difahami oleh hambanya, tidak mungkin tangan lalu diartikan telinga, tidak mungkin mendengar lalu diartikan berbicara, karena Allah Ta'ala bicara menurunkan ayat difahami oleh manusia, difahami oleh hambanya. Hanya saja manusia itu mempunyai sifat menentang, mempunyai sifat yaitu hawa nafsu. Maka orang kembali kepada hawa nafsunya, ya menolak ayat Allah. Tapi orang beriman maka dia akan mengimani, karena Al-Quran tidak mungkin bertentangan dengan akal yang sehat. Tapi akal ada yang sehat, ada yang tidak sehat. Akal ada yang menerima, ada yang menolak. Dan jangankan orang lain kaum muslimin, kita sendiri kan, kita ini sudah menuntut ilmu, kadangkala itu benar ya, yang ada pada orang itu kita tolak. Karena apa? Kita gengsi. Ya. Jadi kita rasakan sendiri, kita itu punya hawa nafsu. Mestinya benar ya, fulan saya ini yang salah. Tapi orang itu karena menjaga gengsinya, sehingga bagaimana yang benar itu ditolak, yang salah itu dipertahankan benar. Makanya Allah mengatakan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka Allah Ta'ala mengilhamkan di dalam hati manusia itu rasa fujur, keinginan untuk durhaka, watakuha, keinginan bertakwa. Jadi kita dihadapkan ke dua keinginan, keinginan baik, keinginan jelek, dan itu kita rasakan sendiri. Maunya tidak sholat, maunya tidak menuntut ilmu din, maunya malam tidak bangun sholat. Tapi orang mukmin dia bisa melawan hawa nafsunya, sehingga menjadi orang yang yaitu qad aflaha man zakkaha, beruntung bagi orang yang sifatnya membersihkan jiwanya. Baik, itulah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. InsyaAllah keterangan berikutnya dari Al-Imam Bukhari, dari hadis Rasulullah SAW akan kita bahas pada waktu yang akan datang bi'idhnillahi ta'ala. Dan kita mohon kepada Allah Ta'ala semoga kita senantiasa mendapatkan taufik dan hidayahnya. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.